ini pak. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Kami sudah melakukan identifikasi singkat dan korban yang dalam gudang adalah seorang wanita. Sienna. Berarti sudah bisa diidentifikasi, Pak? Belum ada, Pak. Kami masih sampai di sini identifikasi korban dan tamu yang menginap di sini yang tidak ada keberadaannya bernama Sienna Tanah Prajat. Maksudnya korban yang terbakar itu Sienna, Pak? Tuh, nah itu ini emang bisa kebuka ya? Sus, Sienna, kok kita nggak keluar? Aku bosan. Kita nunggu kode dari Papa Al ya. Nanti abis itu baru kita bisa keluar dari kamar. Buat apa kode dari Papa, Sus? Mendingan ceritain aja, nggak apa-apa. Cuma Mbak Mirna filter, jangan semuanya dikasih tahu. Yaudah, jadi gini. Selain soal mama yang jatuh. Jadi semalam itu ada kebakaran, tapi agak jauh kok dari villa. Oh iya, aku ingat yang Papa bilang ada kebakaran itu. Terus? Nah, kenapa kita nggak boleh keluar kamar dulu? Karena di ruang tamu lagi ada bapak-bapak polisi, lagi nanya-nanya sama Papa, sama Oma, sama semuanya, gitu. Nanti kalau misalkan Papa bilang, yuk udah boleh keluar kamar, baru kita keluar kamar. Terus kita juga kan belum tahu bisa jenguk mama atau enggak gitu loh. Jadi emang kita harus nunggu kode. Semalam aku tidur cepet, Sus. Jadi cerita kebakarannya nggak tahu lagi. Iya, aku usah tahu. Mendingan kamu istirahat. Iya kan? Untung aja kakak Rena sama adik Askara pas lagi bobok. Kalau pas sudah lagi bangun, pasti semuanya teriak nangis, ketakutan. Udah mendingan sekarang kita main aja dulu, ya. Oke? Okay? Kamu mau main apa? Tuh adik lagi asik main tuh. Adik udah nggak bisa diganggu lagi nih. Kami belum bisa memastikan, tapi kami menemukan ini di dalam gudang. Ini, Pak. Itu gelangnya Sienna. Ingat ya, jangan bikin masalah di acara ya Tante Rosa. Jangan bikin malu gue. Ini lagi dari awal datang udah ikut-ikutin baju gue. Sekarang juga lagi. Emang lo pikir gue gak males? Lo kali yang ngikutin gue? Udah ah. Eh,
Bagus nih gelangnya. Gak apa-apa, gue pakai biar penampilan kita ada yang beda dikit. Gelang ini tuh kado dari Sal sebelum dia mutusin gue. Terus kalau ada acara sering gue pakai. Ya walaupun di acara sini gue nggak diundang sih. Gimana sih? Hadiah dari mantan masih aja dipakai. Tergalau terus loh. Daripada lo nggak dapet apa-apa dari Nino, tapi lo tetap galau juga kan? Gak usah nyindir gue ya. Oke? Okay. Jangan cari masalah di acara Tante Rosa. Ngerti? Lo ngancem gue? Kalau iya, pulang dari sini silakan lo angkat kaki dari rumah gue. Apakah Anda yakin kalau gelang ini milik saudari Sienna? Iya, saya yakin, Pak. Kenapa Anda begitu yakin? Ya, walaupun warnanya seperti ini, saya masih bisa mengenali bentuknya, Pak. Ini gelang yang Sienna pakai kalau di acara penting seperti di acara Tante Rosa sekarang. Dan dia bilang juga kalau gelang ini yang dikasih sama mantannya, Sal. Sal? Iya, Pak, Sal. Sal itu keponakan saya. Sienna dan Sal pernah menjalin hubungan. Tapi hubungannya sudah berakhir dan sekarang Sal sudah pulang ke Australia. Baik. Kami masih membutuhkan keterangan dari Anda, Saudari Asa. Dan nanti akan kami minta waktu Anda untuk kami mengajukan beberapa pertanyaan. Jangan-jangan gue orang terakhir yang ketemu sama dia. Aduh, gimana ini? Grogi gue kalau udah berhadapan sama polisi. Kamu yang ngapain sih? Udah bawa-bawa botol kayak begitu, ngikutin aku terus. Please, kita ngomong dulu sebentar di sini biar nggak ada yang dengar. Pokoknya aku tuh tetap minta kamu tanggung jawab, No. Kamu sadar nggak sih? Aku nyentuh kamu aja enggak. Mana mungkin aku ngelakuin itu semua? Atau gini aja, kita tunggu sampai bayi ini lahir, tes DNA, biar kamu puas siapa ayahnya. Bentar. Berarti selama 9 bulan nanti aku mengandung dan melahirkan, kamu bebas gitu aja? No, aku juga nggak seneng tau mengandung bayi ini. Kayak gini ya, paling enggak, kamu kan laki-laki, akuin kek. Terus habis itu bantuin aku beresin, kalau enggak. Kalau gitu aku balikin lagi. Selama 9 bulan, aku temenin kamu, aku beresin semuanya. Begitu bayi ini lahir, kita tes DNA, bukan anak aku. Terus 9 waktu aku, 9 bulan itu, aku ngapain? Wasting time. Sekali-sekali kamu belajar tanggung jawab dong, Jenna. Entah dengan siapa kamu lakuin itu semua. Tapi paling tidak, kalau kamu udah ngelakuin satu dosa, jangan dibarengin dengan dosa yang lainnya. Anak ini juga butuh hidup kok. No, kamu tuh gak boleh kayak gini. Kamu harus tanggung jawab. Enggak. Gak mungkin, Sienna. Aku yakin Sienna pasti udah keluar dari sana. Dan itu gak lama setelah aku keluar dari sana juga. Nino kenapa jadi gelisah gitu ya? Nino, kenapa ya? Kok sikapnya seperti gak tenang gitu? Maaf, Pak. Apa investigasi ini akan terus dilakukan sekarang atau diberhentikan untuk sementara waktu? Ini baru dugaan. Harus kami pastikan. Kami tetap melanjutkan penyelidikan, tapi Anda dan lainnya kami perbolehkan pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Baik, kalau gitu saya pamit. Seandainya dibutuhkan waktu untuk meminta keterangan, silakan hubungin saya, Pak. Dan kami harap Bapak dan Ibu semuanya kooperatif ketika kami nanti meminta keterangan di kantor polisi. Semuanya, saya pamit ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa korban itu benar-benar Sienna ya? Tapi terakhir aku ketemu memang di gudang itu. Cuman ngapain dia lama-lama di gudang itu? Aku sempat nutup pintu besi itu. Apa jangan-jangan pintu itu kekunci, jadi pas kebakaran dia gak bisa keluar. Oh ya Allah, apa itu jadi momen terakhirnya Sienna? Ya Allah, Sienna.